Pemirsa, kabar baik menyelimuti keluarga besar Presiden Joko Widodo. Putri sematawayangnya, Kahiyang Ayu melahirkan anak kedua berjenis kelamin laki-laki. Cucu keempat Presiden Jokowi ini lahir dalam kondisi sehat melalui persalinan sesar. Anak kedua pasangan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution lahir tanggal 3 Agustus 2020 pukul 20.21 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Ibu dan Anak YPK Mandiri, Jakarta Pusat. Cucu keempat Presiden Jokowi ini lahir dengan bobot 3,4 kg serta tinggi badan 49,5 cm melalui persalinan sesar. Dalam keterangan persnya, menantu Presiden Jokowi ini masih merahasiakan siapa nama bayi mungil tersebut. Puji syukur, alhamdulillah saya dan keluarga mengucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 20.21 istri saya melahirkan anak kami yang kedua berjenis kelamin laki-laki. Alhamdulillah sehat walafiat dengan berat badan 3,4 dokter ya, serta tingginya itu 49,5 cm. Proses kelahirannya sesar dengan ada pertimbangan medis yang disampaikan oleh tim dokter.